Hai, assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel aku. So, konten hari ni aku nak buat barang pasu. Customer dah hantar, dia hantar set mirror dengan A-scope. Dia minta aku buat celup carbon lah. So, ada casing set mirror tu aku akan tembak hitam mati lah. Bagi dia cantik balik. Sebab dia beli barang afkat lah, set mirror tu. Okay? So, korang yang belum subscribe YouTube channel aku, korang subscribe. Kau follow Facebook aku, TikTok aku dan Shopee aku. So, jom aku tunjuk korang. Aku buat proses-proses untuk buat benda tu. Okay, ni customer dah hantar. Ni scope pasu, tapi ni fiber. Yang ni set mirror 07. Kita dah buka cermin. Lagi kita tembak hitam yang ni. Buka luar cover dia. So, kita tembak hitam. Okay. Okay geng, so aku dah gosok dengan kertas pasir 320. So barang ni kena plastik primer. Macam cover side mirror, tak payah. Alright. So yang cover tepi-tepi side mirror tu nanti kita akan buat. Tu pun akan plastik primer, okay. So kita tembak ni dulu lah, alright. Sebab dia pakai plastik primer kan. So aku buat 2 layer. Okay. Tak payah basah sangat. Dia meresap. Okey, dia macam contohlah macam inner-inner ni pun gosok kena plastik primer dulu, barulah primer tu okay. Sebab apa aku buat macam tu? Baru korang perasan ada bangku-bangku macam terkopi kan, itu mesti tak plastik primer. So kita tak lantar lah proses. Okey, so dah 2 layer. So bagi dia kering kejap, kita tembak primer tu okay pula, alright. Okay, plastik primer tu dah kering. So kita tembak 2 layer juga. Cuma yang pertama ni aku akan semi dulu. Asal set tu lekat dulu. Okay. Aku tak pakai yang tu lah. Tak ada. Sebab sejak-sejak ni kan kontennya. Okay, baru tembak 2. Kita baru tembak pasal. Okay. Okay. Alright. So, tidak, aku ambil set mirror pula. Okay. Okay, ini set mirrornya. Tadi aku dah gosok. Sama juga dengan kertas pasir 320. Cuma dia tak payah plastik primer eh. Sebab dia dah ada cat. So customer beli offcut set mirror ni. So kita gosok. Aku baru primer. Ini tengah primer kan ni. Alright. Sama juga aku buat 2 layer. Sama je. Okay. So sebelah pun buat benda yang sama. Okay. Okay korang, so hari ni kita sambung lagi dengan barang pasu ni. So sekarang ni aku dah gosok primer ni dengan kertas pasir 600. Okay, lepas tu aku akan tembak color color base dia untuk celup. So kita akan buat color sama macam ni. Okay, so nanti aku tunjuk result lepas aku spray color dia. Okay guys, so sekarang ni kita nak tembak set mirrornya cover. So dengan X-scope lah, ada 2 barang. So kita dah letak film. So sekarang ni kita tembak activator, okay. Tembak dulu, asal kena, bagi semua kena, bagi sekata lah orang cakap. Okay. Alright. Lepas tu kita celup lah. Alright. So macam aku cari penjuru ke penjuru lah. Tolak ke depan, lepas tu buang filem. Okay, ngam. Lurus. Lurus dan lulus, okay. Okay, so sekarang kita tembak A-scope. Bismillahirrahmanirrahim.
Tembak bagi sekata. Jangan macam activator ni tak boleh tarik ke atas balik tau. Dia kena sekali jalan dia. Okay, so sekarang kita celup scope ni. So macam ni aku tolak macam ni lah. Alright, kita tengok jadi ke tak jadi. Baik, scope ni ni satu masalah ni dia ke dalam. Bismillah. Okay, ngam. Alhamdulillah menjadi. Alhamdulillah menjadi. Okay, so kita basuh. Okay geng, so sekarang ni kita basuh. Alright, jadi ni cover set mirror. Okay, kita basuh dengan air macam ni, kembang. Basuh macam ni sampai gam ni hilang. Korang agak-agak lah. Lepas tu korang pegang, jangan tekan. Just pegang tengok ada gam permukaan ancam bergam lagi ke tak. Gitu. Okay, so nanti dah kering aku tunjuk macam mana. Sebab korang tengok tadi dia basah kan. Nanti kita tengok nanti dia kering macam ni. Okay geng, so tadi kita dah basuh. Nampak tu, kita dah basuh dengan ni. So jomlah kita tembak clear. Okay, alright, aku akan buat time slap. Alhamdulillah geng, dah siap pasu punya barang. Okay, nampak tu. Kalau ada abur tak apa, esok kita akan polish. Kita biar jemur kat sini satu hari. And then esok kita akan polish. Lepas tu aku akan tembak hitam dekat part cover side mirror tu. Alright, so kita jumpa esok pula. Okay geng, so hari ni kita sambung lagi dengan barang pasu ni. So itu hari kita dah tembak clear. Hari ni aku nak tembak clear lagi. Tapi kita pakai clear Obelo. Okay, sebab barang ni fiber, kita nak tengok ketahanan dia, padu tak padu. Tengok dia tendang ke tak tendang. Okay, so dengan set mirror dia sekali lah. Okay, so jom aku buat time slap. Okay geng, alhamdulillah aku dah tembak clear. So aku biarkan dulu. Esok kita polish, lepas tu kita payung lah result dia macam mana. Okay, so sekarang ni aku nak plastic primer dan tembak hitam cover set mirror tu, yang warna hitam tu kan. Okay, so esok aku akan tunjuk aku polish. Okay geng, kita sambung lagi dengan barang customer pasu. So sebelum aku nak polish cover set mirror dia dengan scope, aku tembak ni dulu benda hitam ni. Bila kita dah tembak ni, dia akan nampak lebih baru lah. Okay, sebelum tu kita kena plastik primer dulu. Alright, so aku pun dah letak dalam gun. Ni lah plastik primernya. Okay, so sekejap. Okay, aku dah lap dah. So senang je, tembak je plastik primer tu. So bagi semua kena. Senang cerita tempat yang kita nak spray tu lah, spray hitam tu nanti. So aku pakai hitam, memang hitam mati untuk bumper. Yang selalu kan bumper kan ada hitam-hitam kan. So aku pakai yang set tu. So jadi kita bantai dengan hitam tu lah. So sebelum tu kita kena plastik primer dulu. Okay, baru cat tu lekat. Kalau kau perasan, ada setengah barang tu kan, bila dah tembak hitam mati lama-lama dia jadi pecah-pecah kan. Inilah sebab dia tak plastik primer. Okay,
So ni agak leceh. Korang kena bagi semua kena lah. Pandai-pandai lah eh. Alright. So lagi sebelah. Tak apa. Sebelah lagi nanti aku buat. So bagi dia kering dulu. Nanti dia serap. Ha, bila dia dah kering, kita tembak pula dengan hitam mati. Okay? Okay geng. Tadi kita dah tembak plastik primer. So sekarang ni kita tembak hitam mati pula. Alright? So korang tengok lah. Lepas plastik primer dia dah terang kan. Dia dah cerah. Tapi dia tak nampak hitam. So kita kena dengan hitam mati lah. Okay? Senang je tembak. Tembak yang basah lah. Santai-santai. Kalau korang nak buat pakai spin kan, nak tembak apa orang panggil lah, nama cat doa black-black pun boleh, tak ada masalah. Ikut atas korang. Macam aku memang dah ada cat ni. Ni pun aku buat free gift lah. Maksudnya aku tolong customer ni sebab dia beli baru, beli upcut, beli set mirror ni. So aku tembakkan. Jangan risau, tak ada cas. Okay. So aku tutup signal dengan cover bawah ni. Ini tak payah. Ini kan ada cermin. Okay. Sambil kita meniaga, sambil kita orang kata menolong lah, macam bersedekah kan, bagus. Okay geng, so aku tadi dah tembak kali hitam dekat cover set mirror ni. So siap dah eh, nampak tu result dia. Memang clean habis. Alright. Dia sekejap je kering. So sekarang ni aku nak polish pula cover set mirror ni dengan skop. Okay. So petang customer nak ambil. So jomlah aku buat video time lapse. Okay geng, alhamdulillah aku dah siap buat. Inilah hasilnya selepas aku polish. Nampak tu berkilat. Clear pula, aku pakai clear mahal eh, clear Robello. Nampak tu shining dia. Lagi lepas polish lagilah nyala kan. So ni je lah konten aku untuk hari ni. So korang yang belum subscribe untuk channel aku, korang subscribe, korang follow Facebook aku, TikTok aku dan Shopee aku. Dan satu lagi, kalau korang berminat untuk buat bedak barang-barang celup ataupun repaint ke apa-apa je lah, korang boleh WhatsApp aku. Okay. So jumpa next content. Assalamualaikum.